DIY filmmaking. Nah guys, jadi tadi tuh cara kayak gini. Jadi tadi gue pakai kursi ini, terus gue slide kayak gini. Shit, oh shit, anjir kamera gue. Jadi kemarin itu mama gue daftarin vaksin, dan vaksinnya itu hari ini. Mama gue tuh bener-bener langsung kayak, bre, nih, karcis, besok ini buat vaksin. Nah gue langsung kayak, pansi. Singkat cerita, mama gue maksa, dan gue tentu saja gak bisa ngapa-ngapain, dan gue bilang, oke. Okay. Tapi sebelum kita vaksin, ada baiknya kita breakfast dulu di bawah, let's go. Habis gue selesai makan, tiba-tiba mama gue suruh gue minum kotak yang gue sendiri gak tahu itu isi kotaknya apa. Nah, jadi sebelum berangkat itu, gue disuruh minum ini sama mama gue. Ini namanya apa nih? Immunizer. Nah, katanya minum ini itu bisa nambah antibody sama vitamin. Wah, gue udah kayak ngiklan anjir. Singkat cerita, akhirnya gue minum minuman itu dan... Yeah, mari kita seduh. Di situ gue dapet nomor antrian 35. Kita ada di rutan ke 35. Tapi pas gue dateng itu antriannya pas lagi di nomor 20 ya. Dari 20 ke 35 nggak beda jauh lah ya. Jadi di situ gue nungguin nggak lama-lama banget. Ya adalah kali 20 menitan doang. Eh lu pernah apa tuh? Oh Emil, lu pernah tau nggak TikToker favorit abang siapa? Dimas. Setelah nunggu cukup lama, akhirnya giliran gue datang juga. There we go. Nah, itu tadinya pas divaksin, angle kameranya tuh pengen gue ambil kayak gini nih. Misalnya ini kamera gue. Nah, jadi tangan gue di sini, kameranya di sini, biar nanti lu pas nonton biar bisa lebih deket gitu. Tapi sayangnya, susternya nggak mau berkompromi, Pak. Dokternya bilang, "Kak, posisi kameranya jangan kayak gitu. Nanti suntingnya nyangkut." Ya udah, akhirnya kameranya gue taruh di atas toolbox medisnya. Soalnya kan nggak lucu ya kalau misalnya gue pengen nyuntik, baik-baik, suster nyuntik, nyangkut, sus. Ya akhirnya gue turutin, walaupun sebenarnya itu nggak make sense sama sekali. Karena lu pikir aja dah kagak bakal ada kasus suntik vaksin nyangkut di tangan lu. Nah, vaksin yang disuntikin ke badan gue itu vaksin Sinovac. Nah, FYI, vaksin itu kalau nggak salah ada dua jenis. Pertama, ini yang disuntikin ke badan gue namanya vaksin Sinovac. Abis itu yang kedua namanya AstraZeneca. Nah, ini jujur aja, pas disuntik gue bener-bener nggak ngerasa apa-apa. Udah selesai, Mbak. Kan kata orang-orang vaksin itu sakit ya. Tapi sejujurnya tadi pas gue disuntik, kayak nggak ada ngerasa sakit apa-apaan sih. Dari situ pas abis vaksin, gue langsung jadi merasa kayak orang paling kebal di dunia, Pak. Turns out, this is not age well. Nyatanya, gue ketiduran 6 jam setelah vaksin. Jadi ini gue baru aja bangun tidur. Nah, jadi tadi, lu matiin dulu apa itu? Dan bad mood. Jadi itu tadi, gue vaksin itu jam 12, abis itu balik ke rumah jam 1. Nah, dari rumah jam 1 itu gue langsung tidur, dan bangunnya gue gak nyangka langsung jam 5. Tapi gue gak tahu juga itu efek dari vaksin atau bukan gitu. Ya guys, mungkin itu aja vlognya. Sekian, gue Obrus Gopta. Selamat bertemu di video selanjutnya.